Ya, inilah cara untuk alat ngetren doro untuk melatih merpati. Kita harus siapkan, kalau punya uang dana bisa beli pisau seperti ini. Nah, kita pesan di tukang pisau. Nih, seperti ini. Gunanya untuk kita membawa banyak, bisa 20 ekor, 15 ekor. Kalau kita membawanya sedikit, 5 ekor atau 3 ekor, cukup pakai yang kecil ini. Ini cukup untuk 5 ekor, supaya apa? Supaya merpatinya enggak rusak. 5 ekor sudah maksimal. Kalau 7 sampai 9 ekor, kita pakai yang agak besar ini. Jadi kita sebagai penghobi merpati, biarpun merpati kita enggak diadu, yang penting kita senang. Yang penting hati kita senang, bisa dilatih, bisa ditren untuk dilihat. Senanglah. Memelihara merpati itu sebagai hiburan kita sendiri, hobi kita. Namanya, yang namanya hobi itu harus sampai kayak modal, karena hobi itu senang. Orang judi aja hobinya pakai modal banyak. Hobi merpati, hobi kesenangan. Hobi kesenangan kita. Kesenangan enggak selalu merpati diadu. Atau ada yang senang untuk diternak, ada yang senang untuk ditren seperti saya, dan sebagian untuk dijual. Hobi bebas memilih. Melihara merpati, baik merpati kolong, kentong, empos, dan lain sebagainya. Yang penting kita semangat hobi. Kalau saya suka ngetren yang jauh. Karena apa? Dengan melatih merpati kita jauh, kita senangnya, kita tahu spek dan karakter merpati kita. Oh, cuma segini speknya, cuma segini kekuatannya. Tuh, kadang ada merpati itu ditren 3 kilo melip, tapi nanti 5 kilo dari rumah pendek. Kadangnya ada jauh melip dan melip, dari rumah melip, macam-macam. Yang penting kita enggak boleh sombong, enggak boleh gimana sah, walaupun merpati kita itu diadu menangan. Enggak ada merpati menang terus, enggak ada. Semuanya akan jadi legenda. Yang namanya merpati itu ya kalah ya menang. Yang penting sama-sama penghobi, kita harus saling menghormati, menghargai karya orang lain. Ini, kalau kita melatih cukup 3 atau 4, cukup bagi so ini cip, ya. Kalau beli di pasar banyak, kalau ini pesennya di tukang khusus yang bisa membuat ini. Kalau untuk menjemur ini, bisa kita bisa pakai kurungan seperti ini. Nah, bisa seperti ini, bisa seperti ini. Nah, ini yang saya beli bersamaan dengan pisau ini. Karena ini belum saya cat ya, panasan kehujanan ya begini enggak apa-apa, yang penting masih kuat. Ini kuat, buatannya rapi. Dulu saya pesen sama Bang Toyib, orang sepanjang. Kita harus siap, namanya penghobi. Ini untuk menjodohkan merpati. Nah, ini juga untuk ganda, untuk bisik, buat untuk yang sakit bisa, yang kelo
Kalau yang sakit keras jangan, harus disisihkan. Disisihkan tersendiri seperti ini. Dicepitkan seperti ini, jangan dikumpulkan sama yang sehat. Nanti bisa sakit semua yang lain. Bagaimanapun kita hobi, tetap semangat. Gak boleh patah semangat. Terus hobi lancar. Jagung, larang, semuanya naik, tidak masalah. Namanya hobi, tetap semangat. Gak boleh jagung, larang, merpati dijual semua. Dan akhirnya gak punya merpati, buyar. Itu udah banyak yang dilakukan teman-teman kita. Kita tidak boleh mencontoh yang tidak baik. Namanya hobi itu kesenangan. Kesenangan. Kita tidak boleh menghina kesenangan orang lain. Baik itu biarpun penghobi dibuat gini terserah. Yang penting kita sama-sama penghobi, saling menghormati, saling menghargai karya orang lain. Itu yang lebih baik. Yang lebih dewasa, menuju pemikiran yang positif. Cukup sekian dulu bersama Cak Pak Jo Plusur di Markas Plusur.